my own path. Halo guys, di video kali ini aku mau bagiin tips nih untuk kalian gimana sih cara setting emblem dan build untuk Arlott. Nah, Arlott sendiri di patch kali ini ya, di 1.8.30 dia ini baru aja dapetin buff, dan buffnya menurut aku di sini tuh cukup ngedongkrak banget nih untuk performa dari si Arlott. Nah, di sini kita bisa lihat untuk buffnya terlebih dahulu. Nah, untuk buff yang ada di Arlott di sini tuh penyesuaian di skill 2 nya damage-nya itu ditingkatin guys. Jadi intinya kalau semisal kalian tuh di early game ini bakal lebih enak nih nantinya. Jadi kalian bakal lebih kuat dalam fase laning, dan kalian juga untuk ngecicil musuh tuh bakal lebih kuat nantinya. Dan di sini untuk skill 3 nya cooldown-nya itu juga dipersingkat. Nah, menurut aku nih ya, untuk Arlott sebenarnya itu udah OP sih. Apalagi kalau yang main tuh ya dia tahu timing, itu pasti bakal kuat banget. Ditambah buff kali ini, itu aku rasa Arlott bakal jadi fighter yang bakal sering sih untuk di ban. Dan di turnamen-turnamen besar pun Arlott juga termasuk hero yang lumayan sering nih untuk dipakai. Nah, terus di sini kita akan bahas untuk settingan emblem. Nah, emblem di sini kita pakainya emblem fighter, guys. Alasannya kenapa? Karena ada di atribut. Atribut di sini kita punya 10% spell farm. Ini bagus banget nih untuk ketahanan kalian. Lalu ada adaptive attack 22 dan ada high speed defense 6 poin. High speed defense ini apa, Bang? High speed defense ini itu gabungan antara magic defense dan physical defense. Nah, jadi dia bisa dapetin dua-duanya tuh. Nah, lalu untuk talent. Talent di sini ada dua settingan ya, dan tetap pakai emblem fighter. Untuk settingan yang pertama kalian bisa pakai rupture. Rupture di sini tuh kalian bisa memperoleh adaptive penetration. Nah, adaptive penetration ini lumayan penting untuk hero-hero fighter yang dia itu punya damage. Nah, karena Arlott di sini itu termasuk hero fighter yang dia tuh damage-nya cukup kuat, jadi nggak usah ragu untuk kalian pakai adaptive penetration ini. Biar damage kalian tuh bakal terasa banget, guys. Lalu kalian bisa pakai dua pilihan talent nih di talent kedua. Buat kalian yang memang pengen mainnya lebih ke arah spell farm, kalian bisa pakai settingan Festival of Blood. Tapi kalau memang kalian lebih pengen ke arah tanky atau tebel nih, kuat nih, kalian bisa pakai Tenacity. Nah, ini lebih ke arah kebutuhan atau selera kalian masing-masing saja. Lalu untuk talent yang ketiga di sini adalah Brave Smith. Brave Smith ini itu salah satu talent yang dia ini lumayan bagus nih untuk kalian yang mainnya lebih ke arah, ya ibaratnya tuh kayak main fighter tapi semi tank lah. Jadi pada saat kalian tuh pakai skill, kalian tuh bisa dapetin atau memulihkan SP. Nah, ini tuh bagus banget nih untuk kalian. Dan untuk settingan yang menurut aku terbagus buat kalian yang memang pengen ya berkontribusi dalam segi damage, atau kalian memang pengen lebih suka pakai hero yang spell farm-nya itu tinggi, kalian pakai aja Festival of Blood. Karena ini menurut aku lumayan ngaruh ya. Nah, jadi ini tinggal pilihan kalian sih mau mainnya gimana. Intinya kedua settingan tersebut aku rekomendasiin, yang artinya dua settingan tersebut itu udah yang terbaik, guys. Nah, terus lalu selanjutnya nih, kalian untuk battle spell, kalian tuh bisa pakai Petrify. Nah, Petrify ini yang menurut aku lumayan laris banget sih untuk hero ya Arlott, karena dia bisa dikomboin tuh sama skill-skill dari Arlott. Dan ada juga yang pakai Flicker, yang dia ini sering montes-montes tuh pakai skill ultimate-nya. Nah, kalau spell menurut aku tergantung gameplay kalian masing-masing ya, karena untuk yang Arlott pakai Petrify dan jago itu juga banyak, guys. Dan untuk yang pakai Flicker pun jago juga banyak. Lalu untuk build. Nah, build di sini nih, mungkin buat kalian yang agak sedikit bingung. Bang, kenapa kok Arlott bagus untuk damage tapi build-nya rata-rata defense? Nah, menurut aku di sini hal yang ngebikin Arlott itu bakal sakit adalah di pasifnya, guys. Nah, jadi yang ada di pasif skill 2 nya ini, pada saat kalian itu bisa memberikan target atau mark di target yang kalian mau serang. Jadi di hero yang kalian mau serang itu ada marknya atau tanda. Terus kalian pakai skill 2 kalian, damage nya tuh bakal lebih sakit, guys. Jadi sebenarnya untuk ibaratnya gimana Arlott kalian bisa sakit adalah dengan mark ini. Dan kalian juga harus tahu nih, skill ini memberikan damage ganda pada saat kalian menyerang musuh yang ada marknya. Lalu dia tuh langsung mereset cooldownnya dan bisa memulihkan 5% total SP.
Dan ini menurut aku salah satu skill yang paling OP di antara skill lainnya di Arlott sih. Nah, jadi kita langsung aja bahas untuk build-nya. Untuk sepatu, aku saranin sih lebih baik pakai toe boots, guys. Karena Arlott di sini tuh menurut aku yang diperluin ya penguatan court control-nya sih. Dan di sini terutama buat kalian yang satu lane nih sama hero-hero match, itu aku rasa bagus banget buat pakai toe boots. Lalu di sini ada Hunter Strike. Hunter Strike di sini tuh salah satu item yang bagus juga buat kalian pakai. Karena item ini tuh bisa selaras banget nih sama skill-skill yang ada di Arlott. Nah, jadi semakin kalian sering pakai skill duanya dan itu 5 kali berturut-turut, maka kalian tuh bisa dapetin pasif yang bisa ngebuat kalian tuh movement speednya bertambah, guys. Nah, ini salah satu item yang bagus juga sih. Dan kalian harus lihat nih, harganya cuman murah nih, 2010. Dan output physical attack-nya tuh gede, guys, 80 physical attack dan ada 10% pengurangan cooldown. Jadi ini bakal bagus banget. Lalu selanjutnya Dominant Ice. Nah, Dominant Ice ini itu salah satu item yang bagus juga. Harganya sama 2010 dan atribut yang kalian dapetin pun juga nggak main-main. Kalian dapetin 70 physical defense. Kalian bisa dapetin 5% movement speed dan 500 mana. Lalu di sini yang terpenting, pasif unik dari Dominant Ice adalah bisa mengurangi attack speed hero lawan. Yang artinya kalau kalian ketemu Marksman ini bakal ngaruh banget nih untuk attack speed mereka. Lalu ada pasif juga namanya Left Bin. Kalau kalian ketemu hero yang udah beli item seperti Husklaw, terus SP regennya tinggi dan pakai spell farm kayak Bloodlust, itu kalian bisa ngurangin banget nih pakai item-item ini. Nah, jadi item ini gunanya buat ngurangin spell farm atau SP regen yang tinggi. Lalu Thunderbolt. Thunderbolt sini juga salah satu item yang bagus banget nih untuk hero-hero yang bisa main damage juga. Nah, bagusnya kenapa, Bang? Bagusnya adalah di pasif uniknya. Jadi namanya tuh Thunderbolt. Setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya itu akan meninggalkan true damage. Yang ini membantu banget buat ningkatin damage dari Arlott meskipun kalian tuh juga bisa dapetin defense. Nah, lalu juga ada pengurangan cooldown tuh, jangan lupa. Lalu juga yang terakhir, di sini item yang bisa kalian ganti-ganti ya, guys. Kalau kalian ketemunya hero Marksman, hero yang memiliki attack speed tinggi, critical tinggi, kalian bisa pakai Blade Armor karena ini bisa ngebuat nge-counter mereka. Tapi kalau kalian ketemunya hero-hero mage yang damage-nya itu sakit, kalian bisa pakai Athena Shield atau kalian juga boleh pakai Radiant Armor. Dan sisanya aku saranin sih pakai aja Immortality. Nah, lalu susunan build yang kedua gimana, Bang? Nah, susunan build yang kedua di sini hampir sama, guys. Cuman bedanya kalian tuh selipin 2 build damage. Kalian boleh pakai Endless Battle atau Hunter Strike. Nah, kalau kalian memang lebih tertarik untuk mendapatkan efek lifesteal, kalian boleh pakai Endless Battle. Cuman menurut aku di sini untuk Endless Battle ya bagus gak bagus sih, lebih kayak bagus pakai Hunter Strike sih. Dan ya lebih kerasa sakit Hunter Strike ya, meskipun atributnya lebih banyak sih di Endless Battle. Ya karena hal tersebut bisa terjadi karena Hunter Strike tuh punya atribut 15 physical penetration, guys, yang ngebuat damage yang lebih serang itu bakal lebih banyak masuknya. Dan kalian juga pakai Malefic Roar di sini yang ngebuat kalian itu damage-nya juga lebih sakit. Nah, jadi kalian lebih tertarik yang mana nih? Kalian lebih tertarik pakai build yang pertama atau yang kedua? Kalau untuk aku sendiri sih, karena udah terbiasa dengan hero-hero yang mainnya tuh lebih ke pasang badan kayak Yuzhong, Darisla, jadi aku lebih suka pakai susunan build yang pertama karena kita bisa lebih pasang badan, kita juga bisa ngasih damage, dan kita juga bisa nge-backup tim kita sendiri. Nah, dan kita juga gak akan terlalu takut mati nih. Nah, jadi buat kalian yang tertarik atau menyukai video ini,